Okey, baiklah. Bagaimana pula dengan besi tertulang di dalam rantai tiang dan rasuk? Ataupun reinforcement. Reinforcement bar. Untuk pembinaan struktur yang menggunakan konkrit, kebiasaannya iaitu lantai, tiang dan rasuk. Antara material yang utama yang kita gunakan selain daripada konkrit itu adalah tertulang, material utama yang kita gunakan. Dalam konkrit ni pula, kerana kena faham bahawa dalam konkrit ni dia ada campuran dia, ada lebih kurang 3 hingga 4 kandungan di dalam konkrit. Yang pertama sekali adalah simen. Kedua adalah pasir. Ketiga adalah batu. Yang keempat adalah air. So ini semua ada nisbah-nisbah dia. Kadang-kadang ia diwakili oleh nisbah seperti ini. 3, nisbah 2, nisbah 1. 3 ini merujuk kepada, 3 ini merujuk kepada batu. 2, 2 merujuk kepada pasir. 1 merujuk kepada simen. So itu antara nisbah-nisbah yang biasa digunakan di dalam pembinaan konkrit. Jadi biasanya structural engineer akan menyatakan nisbah yang diperlukan oleh konkrit tersebut ataupun grade yang diperlukan oleh konkrit tersebut. Jadi selain daripada konkrit dan konkrit, tertulang juga adalah komponen utama untuk rantai, tiang dan rasuk konkrit. Tertulang ni ada beberapa jenis, iaitu tertulang, tertulang Y, tertulang R dan BRC. Ini adalah simbol-simbol dia. Y ini adalah untuk tertulang tegangan tinggi. R ni untuk tegangan rendah. A ini pula merujuk kepada tertulang yang berbentuk persegi, berbentuk persegi. Berbentuk persegi ini dia lebih mudah kita katakan dia sebagai mesh, mesh. Mesh yang mana bentuk dia seperti ini. Dia dah siap siap dibuatkan seperti ini. Dengan menggabungkan tulang-tulang menjadi seperti anyaman ini dan kemudian di weld di bahagian pertemuan mereka. Ini adalah wujud pada bukaan dia. Bukaan. Ada yang mesh yang bukan yang besar, bukan yang kecil dan juga merujuk kepada saiz tertulang yang digunakan. Jadi tertulang ni ada beberapa saiz kita rujuk kepada diameter tertulang biasanya berbentuk bulat. Berbentuk bulat silinder yang panjang. Kalau tertulang tegangan tinggi kebiasaannya dia punya permukaan ni ada rib. Kalau untuk tegangan rendah biasanya dia tak ada bentuk. Panjang saja. Kalau yang ni dia tak ada bentuk. Biasanya dia panjang saja. Okey, kenapa kena ada rib ni? Seperti alur tu untuk meningkatkan lagi rekatan tertulang ni apabila kita tuangkan konkrit. So dia akan lebih merekat dia akan merekat. Tegangan rendah pula dia tak ada, biasanya dia tak ada corak pada permukaan tertulang tersebut. Kerana ia adalah tertulang untuk kegunaan beban yang tidak kritikal, beban yang tidak tinggi. Itu adalah tertulang. Okey, baiklah. Apabila kita membincangkan tentang lantai, tiang dan rasuk, lantai, tiang dan rasuk, kita takkan lari daripada membincangkan tentang formwork. Ataupun kotak bentuk. Ia sama seperti proses membuat kek. Kalau kita nak kek kita berbentuk persegi, maka kita akan gunakan acuan persegi. Kalau kita nakkan kek kita berbentuk bulat, maka kita akan gunakan acuan yang berbentuk bulat.
So dalam construction, kebiasaannya kita punya bentuk adalah persegi, ya, persegi, kerana ia adalah lebih mudah untuk dibina dan dikontrol kualitinya. Formwork ni, perkara utama yang kita kena faham adalah keperluan formwork, ya, keperluan dia. Keperluan dia adalah untuk membentuk, ya, membentuk sama ada lantai, tiang ataupun rasuk kepada bentuk yang kita kehendaki. Selain daripada itu, ia juga bertindak untuk menyokong, menyokong konkrit kita yang masih belum belum kering, ya, konkrit yang baru dituang supaya ia mengeras dan akan mengikut kepada bentuk formwork yang kita nak. Ya. Kemudian aspek yang selain daripada itu adalah tadi kita dah bincangkan tentang fungsi. Aspek yang kedua yang kita akan bincangkan tentang formwork itu adalah dia punya material. So material yang kebiasaan digunakan di construction industry adalah kayu, ya, kayu, kayu, kayu sebagai contoh untuk menjadi penyangga. Kalau kita perasan ada kayu yang macam ni yang kita jadikan dia penyangga, eh, untuk sangga, sangga beam tingkat atas kat tengah lah. So ini adalah formwork, ini adalah formwork untuk beam. Okay, ini beam kita. So ini adalah formwork kayu yang akan menyokong dia. Okay, well. Untuk bahagian tepi pula, untuk bahagian tepi, bahagian tepi beam, katalah beam ni panjang macam ni. So kita akan gunakan formwork, eh, untuk jadi bahagian sisi beam kita tadi ataupun kita punya rasuk kita tadi. Kemudian kita akan sangga dia. Sangga dia supaya ia berdiri tegak. Ini adalah pandangan daripada sisi dan ini adalah pandangan daripada hadapan. Kita sangga dia supaya dia tegak. Ya. So untuk kayu yang ini adalah kadang-kadang menggunakan papan lapis, ya, papan lapis ataupun plywood, ya. Saiz yang seperti yang dikehendaki oleh pembinaan lah untuk kontraktor. Yang paling penting sekali di sini adalah formwork material kayu ni perlulah bersih, ya, terutama sekali adalah bahagian yang mana ia akan kena dengan konkrit yang kita bina. Ia akan bersih, licin, rata, ya. Dan kemudian kayu yang jadi tiang dan sebagainya ini pula perlulah kukuh, eh, perlu dicek terlebih dahulu. Kebiasaannya kayu ni paling baik, eh, mereka memang akan gunakan, biasanya mereka akan gunakan formwork kayu ni berulang kali, jika sesuai lah, eh. Tetapi yang paling baik, yang paling baik adalah gunakan formwork kayu ni antara 3 hingga 5 kali atau kurang daripada tu, eh, supaya kita dapat jaga kualiti kualiti konkrit yang kita cast di sini. Kerana apa? Kerana apabila konkrit kita telah mengeras, kita akan mencabut kita punya formwork. Apabila kita cabut formwork kita, maka mungkin akan ada kesan-kesan, kesan-kesan konkrit yang terlekat yang perlu dilakukan kerja-kerja pembersihan terlebih dahulu sebelum digunakan semula. So akan ada banyak kerja, eh, kerana dalam masa yang sama dia dah mengganggu permukaan formwork tersebut. Mungkin kalau kita gunakan formwork yang terlampau banyak kali digunakan, kemungkinan besar konkrit, hasil konkrit kita untuk katakanlah untuk rasuk ini, hasil di bahagian tepi ini tidak akan smooth, tidak rata, eh, dan mungkin akan menyebabkan honeycomb dan sebagainya, eh. Itu yang kita nak elakkan. Kemudian ada juga formwork lain, eh. For example yang dibuat daripada plastik dan juga steel. Kedua-dua ini kita boleh kategorikan dia sebagai IBS, komponen IBS, Industrial Building System, di mana penggunaannya boleh digunakan lagi banyak kali daripada kayu, sebab plastik dengan steel dia punya deformation dia ataupun dia punya perubahan terhadap material dia tu rendah, eh. Ada juga formwork yang for example, eh, for example formwork yang kita tak tanggalkan, kita pasang lepas lepas konkrit mengeras
kita tak tanggalkan pun formwork tu sebab ia terus jadi dia punya part of rasuk. Katakanlah untuk rasuk, part of rasuk. Okay, so itu adalah formwork, formwork. So untuk pemasangan formwork ni, antara kualiti yang kita kena monitor adalah verticality. Dia punya kepugakan dia, ketegakan dia, ketegakan dia, dan juga dia punya, kalau perlu horizontal, perlu paksi horizontal, kita kena pastikan horizontalnya. Itu antara kualiti yang utama untuk formwork supaya hasil kerja konkrit kita adalah pugak dan juga horizontal pada pada tempatnya. Say for example, say for example, katakanlah pandangan daripada hadapan, kita ada bangunan 2 tingkat. Sudah tentu kita nak beam di sebelah, beam nombor 1 ini adalah selari dengan beam nombor 2. Jadi keselarian itu boleh dicapai dengan homework yang betul dan elok dipasang. So that's why apabila selari, ia bukan saja bermaksud pandangan daripada hadapan perlu selari, di mana ini selari dengan ini. Ia juga bermaksud bahawa jika kita pandang daripada atas, kita pandang daripada atas, ia adalah selari dengan beam di sebelah bawah. Kita tak naklah kalau kita punya bangunan beam sebelah atas dia horizontal je begitu, tapi beam sebelah bawah dia sengit sikit. Kita tak nak dia begitu, kita tak nak dia begitu. Okay, kita nak dia begini, dia selari. Pandangan daripada atas, pandangan daripada depan, dia selari. So apa yang boleh dibuat adalah, that's why ada term yang menggunakan alat seperti alat untuk memastikan kepugakan dia, horizontal dia. Antara alat yang mudah sekali adalah menggunakan pelambap, pelambap. Pelambap tu dia contoh dia macam ni. Dan ni tali. Ini adalah besi. Besi. Di mana kita akan lepaskan tali ni di tingkat atas, kemudian kita turunkan ke bawah berdasarkan kepada graviti, dan dia akan menselarikan beam sebelah atas dan beam sebelah bawah. Ini adalah pelambap. Banyak digunakan. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan alat-alat lain, seperti alat-alat untuk cek keselarian, menggunakan alat seperti theodolite, alat seperti theodolite untuk cek dia punya kepugakan dia. Okay, itu adalah homework, apa gist yang penting untuk homework.